Wow, keras. Sahabat Semesta Seminggu, dimanapun Anda berada, kami sekarang berada di Desa Muara Baru, Kecamatan Makartijaya, Kabupaten Banyuasin. Saat ini saya sedang di kebunnya Pak Haji Adam. Sekarang lagi proses panen kelapa dan langsung kita melihat proses bagaimana cara panen kelapa di Makarti. Cara membawa atau mengangkut kelapa dari kebun setelah semuanya kelapa dipanen dan jatuh di bawah. Itu tidak diangkut pakai tenaga manusia, tetapi dia memakai tenaga air. Nah, dia dihanyutkan di kanal, ya. Kalau orang sini di rawe. Nah, di rawe itu dari ujung sana nanti ketemunya di ujung sini. Nah, setelah dari ujung sini kemudian dinaikkan ke atas. Sehingga mirip tenaga, ya. Mirip tenaga, biaya, dan waktu. Dia lebih cepat. Ternyata cukup unik cara memanen buah kelapa di Desa Muara Baru, Kecamatan Makartijaya, Kabupaten Banyuasin. Ribuan butir kelapa yang dijatuhkan menggunakan satang atau galah panjang yang ujungnya diberi pengait berupa sabit. Buah kelapa di atas pohon yang tingginya mencapai 15 meter itu dengan mudah dirontokkan. Ribuan kelapa yang jatuh berserakan, kemudian dikumpulkan ke kanal, lalu dirangkai atau istilah lokal dirawe menggunakan tali tambang yang diberi paku di setiap jengkalnya. Cara memaku buah kelapa itu pun tidak perlu memakai palu, melainkan hanya ditancapkan saja menggunakan tangan dengan sangat terampil dan cepat. Dalam hitungan menit, ribuan buah kelapa yang memenuhi kanal membentuk susunan memanjang dan saling bergandengan. Dan ketika tali pada setiap jengkalnya sudah menancap semua, maka rentengan buah kelapa ditarik menuju muara kanal untuk dikumpulkan, lalu dikupas rame-rame. Mumpung di syuting ini kapan lagi? Keras pula kelapa ini. Ini loh. Panen kelapa yang cukup unik dan kreatif ini ternyata memang sudah lama dilakukan oleh sebagian besar warga Makartijaya. Cara seperti ini dinilai sangat simpel dan cepat, tidak terlalu memakan waktu, tenaga, dan biaya. Hanya bermodalkan kanal, paku, dan tali, maka ribuan butir kelapa dengan sangat mudah dikumpulkan. Kepala Desa Muara Baru, Haji Muhammad Adam, yang beberapa waktu lalu viral dan mendapat julukan Kades Koboi, menuturkan cara panen yang unik ini sudah cukup lama dilakukan oleh sebagian besar warga di daerah Makartijaya. Boleh dibilang Makartijaya adalah gudangnya kelapa. Cara kreatif dan unik yang dilakukan Haji Adam, tidak hanya itu,
Dia juga sebagai pionir manajemen tata kelola air di desa yang sudah dirintis orang tuanya sejak 1956 sebagai kepala parit. Bahkan Haji Adam sebelum menjabat sebagai kepala desa, dia sendiri yang menggali kanal di wilayah perkebunan kelapa di desa Muara Baru. Dulunya kebun kelapa tak pernah kering terendam air, sehingga mempengaruhi pertumbuhan kelapa dan buahnya. Hampir semua pohon kelapa terlihat daunnya menguning dan tidak sehat. Kini setelah tata kelola air tercipta, semua kebun di Muara Baru menjadi kebun yang hijau dan perkampungan yang asri. Panen kelapa itu pun berlimpah dan menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warga Muara Baru dan sekitarnya. Ternyata agak unik juga ya. Ini langsung dikocek atau dikupas dengan menggunakan cara tradisional. Apa namanya ini Pak? Bajing. Ini bajing? Iya. Dengan menggunakan bajing. Nah. Bajing ya Pak ya? Iya bajing. Oh. Bajing loncat juga. Bukan bajing loncat ya, tetapi ini bajing alat. Ya. Alat untuk mengupas kelapa. Ini memang cara yang sepertinya ada cara tradisional. Turun-temurun lah dari nenek moyang. Ini. Kalau mungkin dulu linggis ya, pakai linggis ya. Nah sekarang udah agak mulai di apa, ditajemi sehingga bisa mengupas dengan cepat. Bisa 1000 sampai 2000 Pak. Satu hari? Ya. Satu hari 1000 sampai 2000 kelapa bisa dikupas secara tradisional. Dengan berapa jumlah orang? Satu orang. Satu orang, 1000 sampai 2000. Satu orang? Iya. Tergantung cepatnya orang itu Pak. Wah, luar biasa. Satu orang itu mampu mengupas kelapa 1000 sampai 2000 butir kelapa. Satu orang ini. Tapi kalau misalnya ini ada 4 orang berarti 4000 kelapa. Minimal 4000 kelapa kalau 4 orang. Ini luar biasa. Ini sudah ahli, sudah terbiasa ya dalam pada saat panen kelapa dan langsung dikupas di kebun. Ini dengan cepat setelah ini baru diangkut menggunakan kapal-kapal kecil lewat sungai ya, lewat kanal. Kemudian nanti dioper ke tongkang atau kapal yang lebih besar untuk kemudian dibawa ke Palembang. Ini yang dada-dada Pak D. Iya. Ini kelapa ngocek sampai dia enggak sempat dipikir. Kelapa boleh diam balik aja. Ali mangga ada tekan. Ini ada di sini. Ya, tenang, Mas.
tiga pria tampan dari seberang. Tiga pria tampan dari seberang. Kacian garung-garung retak. Kalau di sana itu pemuda ini tempat cantik. Kami tak suruh tengok lagi, gantian. Tengok lagi. Lambat tangan lagi, kalau tak sanggup, ke kamera. Iya, lagi jual mahal. Bukan jual mahal. Ini malu kucing. Kamu lagi, katakan lu, cak mana, hari buku apa ini. Upah kucing melak nurun, gara-gara kelapa nurun. Tak naik, kan. Jadi kalau pajak nak diekspor keluar kelapa ni, coba kami tak termakan lagi lah kebanyakan sudah.